Lisa galau gitu, mungkin karena masa lalunya dia dia bersikeras untuk memilih jalur ini. Dia sebenarnya tipe teman-teman dekatnya tuh seperti itu. Saya gitu. Yang dia patah-patah, saya harus latihan ya, les tiap hari di stasiun. Terus latihan kalau ada latihan saya les bass, karena Chris kan basis ya, dulunya basis. Main bass, kalau enggak piano. Nah, pengalaman kayak gini nih yang nggak bisa saya dapetin di film yang lain gitu, justru kenikmatan seorang aktor tuh di sini main film tapi dapat pelajaran musik, dapat pelajaran dansa, walaupun ketika pas belajar piano antri masuk kelasnya itu sama anak kecil gitu. Ketika melihat hasilnya saya bisa mainin satu lagu Grease tanpa pakai stand in gitu, body double gitu saya mainin sendiri dan semua itu ada kepuasan tersendiri gitu. Apa sih beda? Iya. Apa ya? Terima kasih.